udah tinggal begitu, dia begitu rekod udah tinggalin aja sampai sampai nanti habis worship aja datang lagi. Biar kita boleh tetap dahsyat dan ajar dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebab Tuhan kita dahsyat dan ajar dalam kehidupan kita. Biar pada saat ini kita memulai pengalaman hari ini dan kita mau siapkan diri kita buat masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sedang berbeban berat letih dan lesu. Apapun situasi atau kondisi Anda sekalian, mari kita mau berserah sama Tuhan Yesus dan kita mau tetap mengandalkan Dia. Untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan kita di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami mau terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang dahsyat dan ajaib. Kasih-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu, perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau terus selalu bersyukur akan hal itu. Dan kalau malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk pendalaman Alkitab Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Dan biar malam hari ini Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang boleh senantiasa bertahta di tempat ini. Roh Kudus-Mu saja Tuhan Yesus yang boleh senantiasa bertahta dan berkuasa atas hidup kami, atas pikiran kami, tangan kami, kaki kami, mulut kami, semuanya Tuhan Yesus. Agar pada saat ini Tuhan dan hari-hari kami selanjutnya, kami boleh terus senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh terus senantiasa menyembah Engkau malam hari ini. Dan malam hari Tuhan Yesus, biar roh puji-pujian boleh Engkau berikan buat kami semua Tuhan. Kami mau bersorak-sorai dalam Engkau. Kami mau serukan nama Yesus, nama yang mengatasi segala nama. Dan dengan iman kami mau nyatakan bahwa kami mau terus berjuang bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau, dan kami siap meninggikan Engkau selalu. Biar Engkau yang beracara saja dari awal hingga akhirnya. Biar semuanya boleh terjadi seperti yang Engkau mau. Biar segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Siap memuji Tuhan semuanya. Baik teman-teman semuanya, saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai dalam Dia, kita berserukan nama Yesus. Thank you.
Hosana, Hosana in the heart King, we lift it up. Biar seperti apapun masalah dalam kehidupan kita, percayalah bahwa persoalan kita biasa, tetapi Tuhan kita lah yang luar biasa. Thank you Jesus, kalau Engkau bigger than our problem, kalau Engkau higher, lebih tinggi dari apapun apa yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, kesetiaan-Mu Tuhan Yesus begitu luar biasa Tuhan. Dan malam hari ini, biar seperti apapun kondisi kami malam hari ini Tuhan, kami mau terus memuliakan Engkau, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan Yesus. You are our comfort, You are our shelter, You are our strength, Lord. And there is no one like you, Jesus. Mari teman-teman, dengan segenap hati kita, kita mau katakan sama-sama. My Jesus, my Savior. All of my days, I
di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melebihi itu Tuhan, Engkau selalu hadir di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kehadiran-Mu Tuhan yang membuat hidup kami gak pernah sama lagi. Kehadiran-Mu yang membuat hidup kami boleh semakin kuat Tuhan. Kehadiran-Mu dalam kehidupan kami membuat kami boleh semakin percaya sama Engkau Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan Yesus, kami mau terus bersyukur kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kalau malam hari ini kami boleh terus merasakan betapa indahnya kami bersama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang hidup, biar sungguh firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, boleh senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup kami Tuhan, meneguhkan hidup kami, membebaskan kami Tuhan dari belenggu-belenggu dosa. Biar firman-Mu yang akan Kau tabur malam hari ini membuat hidup kami boleh menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau berikan kami hati seorang murid Tuhan yang mau diajar, yang mau diteguhkan melalui firman-Mu. Dan biar firman-Mu yang akan senantiasa menopang hidup kami Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang sedang Kau panggil, Kau pilih. Karena itu Tuhan Yesus, biar urapan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh mengalir di dalam dirinya. Biar apa yang akan Dia sampaikan malam hari ini, pikirannya, hatinya, semuanya Tuhan Yesus boleh berasal daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Biar kesanggupannya Tuhan adalah pekerjaan Engkau saja Tuhan Yesus. Ya, pakai Dia Tuhan semaksimal mungkin, yang Dia boleh senantiasa boleh jadi garam dan terang selalu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap Engkau ajar, kami siap Engkau bentuk, kami siap Engkau teguhkan melalui firman-Mu. Biar Engkau yang beracara saja dari awal hingga akhirnya, biar semuanya boleh terjadi seperti yang Engkau mau. Biar segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad.